everyone. Ya, hari ini kita bakalan lanjut dari main game One Punch Man yang semalam per 1 mana udah rilis, dan sekarang per 2 seperti yang aku bilang, kita bakalan mencoba untuk gacha dari game ini ya. Yuk, gimana? Langsung aja kita coba gacha di sini. Setelah kita gacha, lalu kita bakal coba hero tersebut. Oke. Oke, ini aku ada sekitar 16 kupon, jadi kita bisa coba 10 gacha. Yang pertama kita langsung aja nih. Bismillah ya. Oke, semoga dapat yang bagus. Aku dapat ini nih. Siapa ini karakter? Yoenkitu Shiro, Tank Top Tiger Sanjo. Tank Top Tiger. よし、我々は全力で応援だ。もう俺たち地球の出る幕はない。Z市の怪人情報見たか。ヒーロー、タンクトップブラックホール。暴れられるのも面倒だしな。ルアンパスもあれかね。やっぱね。さあ、これ全部ご満足。 ただいま大好評売り出し中の永久ヒーロー。現在永久11。あんた永久なら心強いぜ。オッケー、アンパス。オッケー、さとかでラギーと、ちょば。俺の名は、え?プク。え、もうそれ、ini dia ubun aktivasi jadi kombonya dia. もう逃げ場ないぞ。シーカピティン。はむかったものは必ず消すのが我らの決まり。ダパッエスエラーモルゴリ。まもなく砲撃態勢が整いますが、いかがいたしますか?うん、いいね、これ、いいね。オッケー。オッケー、やるだけね。 Ini ada satu untuk yang Elite Hero ya. Oke, coba aja. Nampas juga dong. Oke, kita coba aja ya karakter hero ini. Pertama kita coba yang Armor Gorilla ini. Oke, kita upgrade dulu. Kayaknya ada developer emang kalau untuk gacha-gacha pertama itu emang pelit ya. Susah dapat karakter yang SR gitu atau SSR. Ini dapatnya yang udah dua kali gacha aja dapat RR sama SR. Aduh. Kamukatta mono wa kanarazu kesu no ga. Ore wa bari custom yoroshiku zetto makuten sama da. Oke, jadi ini mana nih? Mana gorilanya? Oh, iya. Kita ganti di Moment Rider. Terus ini bisa masuk di sini kah? Oh, enggak bisa. Di sini kemana dong? Oh, ke situ rupanya. Terus mana yang ini? Oke, tadi katanya connection-nya. Oke. Mungkin kita bikin level. Pocitto na. Oke, mana skill-skillnya? Oke, untuk pertama kita coba naikin level aja dulu ya. Level yang sudah... Oke, sudah cukup. Oke, kita langsung aja nih. Melawankan main quest. Melawankan main quest-nya. Untuk... Kalau game ini kayaknya bakal kumainkan terus ya. Untuk dapatkan karakter-karakter yang... Yang bagus-bagus bagi yang lain ya. Karena aku tuh kadang... Penasaran sama skill-skill karakternya itu.
Nah, aku main kan main di laptop kan, nanti aku juga bakal main di handphone aku. Itu musiknya aku mati nih. Kemarin yang episode yang pertama itu kena copyright. Oke, ini kita matiin mau apa? Otomatisnya kita coba. Ini aja dulu. Ultimate gorilanya kayak gimana? Udah ini mati. Omaera no shiwaza ka. Wah. Enggak terlalu sakit. Aduh. Masih skill biasa aja masih. Todome, ikimasu. Ini levelnya masih rendah ya btw, dan juga untuk karakter ikonnya ini kita bisa ganti. Ini kan pakai Mummy Rider, gantung apa yang didapatkan juga. Oke, kita coba lawan langsung Fubuki-nya. Fubuki-nya masih level tadi, masih dapat bintang 2 tadi pertama aku main untuk dapatkan tiket kupon buka hero itu kan. Ini masih level sorry bintang 2 nih, kita coba dapatkan bintang 3. Oke, kita simpan aja dulu untuk gorilla ini. Oke. Nah, ini area bagus. Jumbo. Lumayan ya. Damage-nya sakit. Nah, ini gimana nih? Skillnya di tombol itu langsung meledak ya. Kayak ada misil gitu. Enggak, ini pasti kita dapat bintang 3. Oke, kita coba apa? Otomatis aja ya. Nah, dipercepat. Bintang 3 dong. Oke. Terus sepertinya nggak ada lagi yang bisa kulihatkan dari kawan-kawan ya game ini ya. Tadi pun gacha dapatnya dapat ampas juga. Oke, baiklah, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya gacha-nya. Ya, aku kecewa sih nggak dikasih dapatnya lebih bagus, tapi aku bakalan coba mainkan lagi game ini untuk dapatkan karakter bagus. Mungkin nanti aku bakalan kasih tambah episode baru untuk dapatkan karakter yang bagus, nggak tahu ya. Besok cuman kita pakai bikinkan video yang baru, main game yang baru, kita cari game yang di Play Store yang unik-unik lagi. Nah, jadi kalau teman-teman suka akan video ini, untuk terus video ini terus berkembang, dukung aku terus. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen. Jadi kalau kalian suka, tolong nyalakan tombol loncengnya. Dah, see you, bye bye.